Ciri penyakit kencing nanah. Kencing nanah atau yang sering disebut dengan gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang bisa menginfeksi laki-laki dan wanita di segala usia. Penyakit ini paling sering menyerang uretra, saluran kemih, dubur, mata, dan tenggorokan. Kencing nanah disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini tidak hanya memengaruhi saluran reproduksi, tapi juga bisa menyerang selaput lendir mulut, tenggorokan, mata, dan area dubur. Bakteri Neisseria gonorrhoeae sering menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Ini termasuk pada seks oral, anal, ataupun vaginal. Seperti halnya kuman lain, Anda bisa mendapatkan bakteri penyebab kencing nanah hanya dari menyentuh daerah yang terinfeksi pada orang lain. Ciri penyakit kencing nanah pada pria seperti sering buang air kecil, keluar nanah dari penis, bengkak atau kemerahan pada penis, bengkak atau nyeri pada testis, sakit tenggorokan. Ciri penyakit kencing nanah pada wanita seperti keluar cairan dari vagina dengan tekstur berair, krem atau agar hijau. Rasa sakit atau sensasi terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil. Menstruasi yang lebih berat dan keluarnya bercak. Ketika infeksi penyakit gonore menyebar ke aliran darah, baik pria maupun wanita dapat mengalami radang sendi, kerusakan katup jantung, atau radang selaput otak atau sumsum tulang belakang. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?